jamaah kajian Sabtu subuh Masjid An-Nabawi yang sama-sama dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat merasakan nikmat-nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas kita yaitu salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi dengan Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG. Kita doakan semoga Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan jalan dakwahnya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita di sini termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Sabtu subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di setiap pekan ketiga di hari Sabtu subuh Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman dari Tasikmalaya akan hadir mengisi kajian Sabtu subuh di pekan ketiga. Insyaallah beliau akan rutin, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan bisa terus mengajar di Masjid An-Nabawi ini. Untuk itu marilah sama-sama kita mulai kajian Sabtu subuh ini dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian hari ini berjalan dengan lancar, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG insyaallah akan menjelaskan dengan tema Usul At-Tasawuf dari kitab Maqasid An-Nawawiyah. Kepada Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman MAG, tafadhal fa'alihi mashkura. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuz'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa'adah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang benar-benar merasakan bahwa Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi.
Tidak akan terjadi satu peristiwa di jagat raya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pula yang telah menggerakkan kalbu kita di pagi hari ini, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju panggilannya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ibadah kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas pagi hari ini usul at-tasawuf. Jadi ilmu tasawuf, para ulama menyebutnya bermacam-macam. Ada ilmu tasawuf, disebut juga ilmu batin, ilmu tentang batin, tentang kalbu. Disebut juga ilmu tazkiyah an-nafs, ilmu tentang pembersihan jiwa. Ilmu tasawuf pula disebut sebagai ilmu adab, ilmu etika, ilmu akhlak. Nah, sebagai rujukannya, ada kitab namanya Al-Maqasid An-Nawawiyah. Al-Maqasid An-Nawawiyah ini dikarang oleh ulama besar. Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah, ahadu a'imatil ulama asy-Syafi'iyah, salah satu imam ulama dari madhab Syafi'i. Dalam kitab ini beliau menulis rukun agama yang tiga. Pertama, bab tauhid. Tauhidnya asy'ariyah, wujud, qidam, baqa, sifat yang 20. Ulama besar. Yang kedua, beliau tulis bab fikih. Fikihnya madhab Syafi'i. Dan yang ketiga, beliau menulis dalam kitabnya tasawuf, kitab at-tasawuf, atau disebut kitab tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, ikutilah pahamnya para ulama, ulama il-muslimin. Jangan kita mendengar pendapatnya ulama ta'ifah. Apa ulama ta'ifah itu? Ulama kelompok. Contohnya apa? Ulama ta'ifah bilang, ulama kelompok bilang, tasawuf itu berasal dari agama Hindu. Tasawuf itu berasal dari agama Buddha. Tasawuf itu berasal dari agama Kristen Ortodok. Tasawuf itu berasal dari agama Persi. La haula wala quwata illa billah. Itu namanya ulama ta'ifah itu. Ulamanya cetek, ilmunya sedikit. Kita ambil ulama-ulama besar, ulama'ul muslimin, ulamanya kaum muslimin. Seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah dalam kitab ini. Jadi kita bahas usul at-tasawuf dalam kitab ini. Apa usul itu? Jadi ada usul, ada furu. Usul itu pokok, furu itu cabang. Jadi ilmu tasawuf itu ada pokoknya, ada cabangnya. Atau diartikan usul itu ibarat bangunan adalah pondasinya. Furu adalah tiang-tiangnya sampai atapnya. Kira-kira atap, tiang ada enggak tanpa pondasi? Enggak akan ada. Atau diumpamakan juga, analogkan juga, usul dan furu itu ibarat pohon. Usul adalah batangnya, akar sampai ke batangnya. Furu adalah dahan dan rantingnya. Kira-kira ada dahan dan ranting tanpa batangnya? Tidak akan ada. Jadi ilmu tasawuf itu ada usulnya, pokoknya, ada furu'nya, ada cabang-cabangnya. Kita akan bahas di pagi ini adalah usulnya, pokoknya. Ada berapa? Ada 5. Jadi usul at-tasawuf, ajaran-ajaran pokok ilmu tasawuf itu enggak banyak, 5. Pertama adalah taqwallah fisirri wal alaniyah, takwa kepada Allah. Ini yang membedakan. Ilmu tasawuf ajaran pokoknya adalah takwa kepada Allah. Apa takwa itu? Dari wiqayah, menjaga aturan Allah, menjaga syariat Allah. Itu namanya takwa kepada Allah. Ini menunjukkan tasawuf Islami, tasawuf yang hakiki, tasawuf yang sesungguhnya, bukan dari ajaran-ajaran Kristen, Buddha, Hindu dan yang lainnya.
Buktinya, ajaran tasawuf yang menjadi pokoknya yang pertama adalah takwa Allah. Tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, memelihara Allah, bisirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi atau dalam keadaan terang-terangan. Nabi bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, takutlah kepada Allah, peliharalah Allah dimanapun berada. Mau di tengah malam kita sendirian, takwa kepada Allah. Mau di tengah banyak orang keramaian, takwa kepada Allah. Bisirri wal alaniyah, takwa kita kepada Allah, baik dalam keadaan tersembunyi, sendirian, atau dalam keadaan halayak ramai. Takwa kepada Allah. Pelihara Allah, jaga aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ajaran tasawuf yang pokok. Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Usul at-tasawuf yang kedua adalah itba'us sunnah bil aqwali wal af'al. Sumber ajaran tasawuf yang pokok yang kedua adalah mengikuti sunnahnya Nabi. Ini menunjukkan ajaran tasawuf, ajaran islami, ajaran Islam. At-tasawufu yustamaddu usuluhu wa furu'uhu min ta'alimi dini al-islami al-mustamaddah min al-Quran wa sunnah an-nabawiyah. Para ulama mengatakan, ilmu tasawuf itu bersandar kepada ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ajaran pokok atau usul tasawuf yang kedua adalah itba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menjalankan yang bid'ah, tapi menjalankan yang sunnah-sunnah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, contoh misalnya, sunnah Nabi itu, bahkan sebelum Nabi diutus pun, banyak sunnah yang baik. Baik di dalam tasawuf maupun dalam fikih. Contoh dalam ilmu fikih, Nabi tidak punya modal, Khadijah punya modal. Namanya apa? Qirad. Nabi gak punya modal, pandai usaha. Yang punya modal siapa? Khadijah. Untungnya dibagi. Sebelum Nabi diutus, ilmu fikih dicontohkan oleh Nabi SAW dalam bab bisnis. Dalam ilmu tasawuf, Nabi sebelum diberi wahyu, beliau ke Gua Hiro. Apa namanya? Ujlah. Ujlah itu sekali-kali kita hindari manusia, putuskan dengan manusia, ingin membangun hubungan dengan Allah. Itu namanya uzlah. Pengasingan diri, bukan selama-lamanya. Beberapa saat saja kita uzlah. Memutus semua hubungan dengan makhluk, kita ingin memfokuskan hubungan kalbu kita dengan Allah. Namanya uzlah. Menjadi ajaran di dalam tasawuf. Nah kita Bapak Ibu sekalian, uzlah. Sepertiga malam, orang lagi tidur, kita bangun. Kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah uzlah yang efektif. Setiap malam kita bisa bangkit. Di saat manusia tertidur lelap, kita membangun hubungan kita dengan siapa? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, usul at-tasawuf adalah itba'u as-sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah al-i'rad anil khalqi. Bagaimana memalingkan kalbu kita dari makhluk? Kalbu kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengertiannya seperti apa? Bukan berarti kita berpaling dari makhluk, enggak mau ketemu orang. Bukan kita i'rad anil khalqi, berpaling dari makhluk, kita enggak bergaul dengan orang. Tapi kalbu kita jangan berharap kepada makhluk nih paling banyak. Orang berharapnya ke orang aja.
sedikit pun enggak ada harapannya kepada Allah. Namanya tamak. Tamak itu ingin perhatian orang, pingin dapat pemberian orang, pingin dipuji orang, orang aja. Bertasawuf palingkan kalbu kita dari makhluk, hanya menghadap kalbu kita kepada Allah. Tapi pengertiannya bukan berarti kita cuek dengan orang, bukan kita gak peduli dengan orang, bukan kita tidak bergaul dengan orang, tapi kalbu kita tidak berharap pujian dari orang. Kita berbuat baik kepada orang, tapi kita tidak mau dibalas oleh orang. Cukuplah Allah yang membalas. Kita berbuat baik kepada orang, menolong orang lain, tapi kalbu kita gak mau dibalas oleh orang. Ingin dibalasnya oleh Allah saja. Nah, ini orang yang hebat. Sehingga hilang penyakit carmuk. Apa carmuk itu? Kok cari muka padahal punya muka ya? Kok dicari-cari gitu? Capek yang carmuk gitu. Jilat ke atas, gunting dalam lipatan. Itu yang dikerjakan. Bersaing tidak sehat. Pokoknya selalu ingin dapat pujian, ingin dapat prestasi dari orang. Bertasawuf mengalihkan kalbu kita kepada Allah yang hakiki. Kita berbuat baik kepada orang lain, kita bekerja keras, tapi bukan ingin dapat balasan dan pujian dari orang. Kita ingin dapat pujian dan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu tasawuf. Jadi i'rad anil khalqi, palingkan kalbu kita dari makhluk, hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, ibu-ibu masak di rumah, bukan ingin dapat pujian dari istri, karena suami, karena Allah saja. Kira-kira pasakannya enak apa enggak? Masaknya sambil sholawat, masaknya sambil baca sholawat, ya, baca zikir, wirid. Itu pas dinikmati oleh suami dan keluarganya, enak banget itu. Coba kalau istri masaknya melayani suaminya semata-mata supaya suaminya gak kemana-mana. Semata-mata ingin dapat pujian dari suami kita. Capek jadinya. Carilah Allah. Hijrahlah kalbu kita kepada Allah. Jangan terus-terusan ke makhluk. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya mengatakan, la tarhal min kaunin ila kaunin. Janganlah engkau pergi dari makhluk ke makhluk. Ke masjid pun, nanti kalau gak datang ke masjid, bagaimana kata tetangga, bagaimana kata panitia, bagaimana kata imam masjid. Manusia aja. Aduh, kalau gak ngeluarin zakat, bagaimana nanti kata panitia zakat. Manusia lagi. Gak ada Allahnya. Nah, ini yang harus dirubah. Pokok ajaran tasawuf, alihkan kalbu kita dari makhluk kepada Allah. Janganlah engkau pergi dari makhluk untuk makhluk, dari makhluk untuk makhluk. Patakuna kahimari roha. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau demikian, makhluk ke makhluk ke makhluk, tidak ada Allahnya, seperti keledai yang dijadikan penggilingan gandum. Ini contoh di Mesir. Di Mesir, Bapak Ibu sekalian, keledai biasa dipakai untuk menggiling gandum. Misalnya, si keledai itu diikat, dia suruh muter. Antara start dan finish itu juga, kira-kira 3 jam berputar, bekerja si keledai itu, pergi jauh enggak? Di situ-situ juga. Startnya adalah finishnya, finishnya adalah startnya, muter di situ. Itulah gambaran manusia yang mencari makhluk. Pergi dari makhluk menuju makhluk. Sampai bentuk ibadah pun karena makhluk, karena manusia. Tidak ada dalam kalbunya ingin mencari ridho-Mu ya Allah. Karena Engkau ya Allah. Yuk kita alihkan setiap langkah kita karena Allah. Bahkan hal yang bersifat adat istiadat. Kita tidur, Bapak Ibu sekalian. Sebelum tidur, ya Allah, aku tidur karena Engkau supaya aku sehat. Supaya aku bisa ibadah. Kemudian sebelum tidurnya baca. Al-Ikhlas 3 kali, Palak, An-Nas,
Sampai tidur, tidurnya 5 jam. Allah tidak menghitung dia sedang tidur, tapi Allah hitung dia 5 jam itu sedang zikir kepada Allah. Bapak-bapak pagi-pagi cari rezeki hari Senin sampai hari Jumat, pergi ke kantor, pergi ke pasar. Dalam hatinya, ya Allah, yang aku cari ridho-Mu ya Allah. Aku melangkahkan ini dalam rangka mencari ridho-Mu ya Allah, menafkahi istri dan anak-anak. Keluar keringat kita, keringatnya Allah jadikan malaikat memohonkan ampun bagi orang itu. Jadi 24 jam bisa jadi ibadah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap kedipan mata kita, tarikan napas kita menjadi ibadah di sisi Allah. Tergantung kolbunya, maka kolbu itu mahal sekali. Tergantung kolbunya, menurut para ulama, mandi, tidur, hal-hal adat kebiasaan bisa jadi ibadah, tergantung kolbu kita. Inilah kita bagaimana cara menghidupkan ihya'ul qulub, menghidupkan kolbu yang selalu terkoneksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu tasawuf. Maka bapak ibu sekalian, Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, tidaklah sedikit satu amal kalau amal itu keluar dari kolbu yang cinta kepada Allah. Bisa jadi sodakohnya cuma 100 ribu, gak 100 juta, tapi kolbunya cinta kepada Allah, tidak dihitung sedikit, tapi tidak dihitung banyak. Tidak dihitung banyak amal kalau kolbunya begitu cinta kepada dunia. Nah, jadi kolbulah yang menentukan kualitas amal kita. Disinilah pentingnya kita belajar dan paham dan mengamalkan ilmu tasawuf. Lalu yang keempat, usul at-tasawuf, pokok dari ajaran ilmu tasawuf adalah ar-ridho anillah. Bagaimana kolbu kita, semuanya kolbu ini, bagaimana kolbu kita belajar ridho kepada Allah. Bapak ibu sekalian, ridho mana kolbu kita dikasih sehat dengan dikasih sakit? Ridho mana kolbu kita dikasih takdir sehat dengan takdir sakit? Kalau takdir sehat, ridho. Ridho mana kolbu kita dikasih takdir sukses dengan takdir gagal? Pingin yang apa? Yang sukses kan? Dunia ini bapak ibu sekalian, Allah uji dua-duanya. Wa nablukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian hai orang yang beriman. Pertama, bisari dengan keburukan. Sakit, gagal bisnis, pailit. Yang kedua, Allah pun uji bil khair, dengan kebaikan. Sukses itu ujian dari Allah. Untung itu ujian dari Allah. Sehat itu ujian dari Allah. Bahkan banyak orang gagal diuji dengan kebaikan-kebaikan. Contoh Fir'aun, kuat, sehat, berkuasa. Gagal apa rugi? Gagal apa untung? Gagal. Jadi ujian itu baik dan buruk. Sehat pun ujian, sakit pun demikian ujian. Biasanya yang datang ke ulama, ke kiai, pejabat, pengusaha datang mengeluh. Biasanya kalau lagi apa? Bangkrut, datang ke kiai, Pak Kiai tolong doakan. Saya sedang diuji oleh Allah. Kenapa? Bangkrut usaha saya. Tapi ketika sehat gak datang ke kiai, Pak Kiai, saya sedang diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Sukses usaha saya. Ada yang gitu apa enggak? Ada yang gitu apa enggak? Yang mana yang ada? Kalau lagi gagal, baru datang ke kiai bilang, aku sedang diuji. Kemarin sukses, gak merasa diuji. Jadi Allah uji dua-duanya. Makanya gak bisa di dunia ini sepotong. Harus dua-duanya, kebaikan dan keburukan. Nah, semua adalah takdir Allah. Maka rukun iman yang keenam adalah
antu'mina bil qadari. Iman kepada takdir Allah. Takdir Allah itu dua dalam kehidupan dunia. Baik dan buruk. Kita harus percaya. Kita harus iman. Dikasih sakit, percaya itu takdir Allah. Dikasih sehat, itu pun takdir Allah. Dalam ilmu tasawuf, ridho terhadap takdir Allah ini menjadi ajaran pokok dalam ilmu tasawuf. Kalau kalbu kita belum ridho terhadap takdir Allah, berarti ambruk ilmu tasawuf yang lainnya. Cabang-cabangnya tidak akan bisa berdiri. Maka bangunlah sikap ridho dalam kalbu kita. Bahwa kita ini adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa. Semuanya ada dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kehidupan ini digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima, usul at-tasawuf, pokok ajaran tasawuf adalah ar-ruju'u ilallah. Kembali kalbu kita selalu kepada Allah. Pisarro iwaddoro, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Sehat maupun sakit, untung maupun rugi, kalbu kita harus selalu kembali kepada Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah. Dikasih sakit, sabar. Dikasih untung, alhamdulillah. Dikasih rugi, sabar. Sabar itu kepada Allah juga. Jadi yang kelima ini, pokok ajaran tasawuf adalah belajar kita selalu kembali kepada Allah. Kenapa harus kembali? Berarti kita berasal dari siapa? Dari Allah. Ruh kita, kalbu kita berasal dari tiupan Allah. Jadi kita ini sebetulnya adalah dari Allah. Sehingga belajar kita selalu kembali kepada Allah. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan sehat maupun sakit. Untung rugi selalu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Kembalinya kepada Allah. Sebelum kita benar-benar nanti dipanggil oleh Allah. Kalbu yang selalu kembali kepada Allah. Itulah orang yang menanamkan ajaran pokok dalam ilmu tasawuf. Maka Bapak Ibu sekalian, ada seorang ulama sufi, ulama ahli tasawuf, namanya Jaluddin Ar-Rumi. Jaluddin Ar-Rumi adalah seorang tokoh sufi, ahli tasawuf. Beliau banyak hikmah, contohnya seruling, seruling bambu itu kan asalnya dari bambu. Kemudian diambil, dijadikan alat seruling. Indah gak musik, indah gak musik dengan seruling, indah. Instrumennya bertambah, seruling itu. Tapi kata Syekh Jaluddin Ar-Rumi, tahu gak seruling yang mengeluarkan suara indah itu, tahu gak hakikatnya? Kata beliau, seruling itu sebetulnya menangis. Seruling yang dianggap indah suaranya itu sebetulnya jati dirinya tuh menangis. Kenapa? Karena dia terpisah dari kawan-kawannya. Dia terpisah dari pohon serulingnya, dari pohon bambunya. Begitu juga manusia, dia bersenang-senang dalam kesenangan duniawi, padahal kalbunya dia menjerit sebab ingin kembali kepada Allah. Seperti seruling yang indah suaranya, padahal jati dirinya seruling itu menangis karena ingin kembali kepada asalnya. Kalbu manusia menangis karena ingin kembali kepada yang pemiliknya. Ketika manusia ada dalam kesenangan duniawi, padahal kalbunya dia menangis ingin kembali kepada sumbernya. Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, usul at-tasawuf, sumber ajaran-ajaran pokok dalam ilmu tasawuf. Maka ajaran tasawuf yang lainnya tidak akan ada tanpa yang lima ini. Jadi yang lima ini wajib kita miliki. Wajib yang lima ajaran pokok tasawuf ini ada dalam setiap kalbu kita. Mudah-mudahan Allah jadikan sumber ajaran tasawuf yang lima ini ada di dalam kalbu kita. Sehingga nanti purunya, cabang-cabangnya akan rindang.
cabang-cabang dan rantingnya akan semakin rindang. Karena yang pokoknya hadir di dalam kalbu kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Para jamaah, ada yang ingin bertanya? Dari ibu-ibu boleh, dari bapak? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai. Mengenai kalbu ini sangat menggelitik ya. Kalbu ini bisa aja di permainan. Kalbu ini semacam sandiwara juga. Saya ingin bertanya, kita ini ibadah siang malam, artinya tengah malam juga ibadah, tapi kita punya usaha. Usaha kita ini redup aja nih, redup terus, redup, maksudnya gak jalan gitu. Itu saat ya. Jadi bagaimana usaha kalbu kita ini? Apa yang bisa kita perbuat dengan kalbu kita ini? Sedangkan kita kan hidup di dunia, perlu usaha. Kalau sampai usahanya redup kan kacau juga kan. Karena kalau manusia ini, kalau ekonominya redup kan kacau itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu sekalian, kalbu ini yang menentukan sikap. Jadi semua sikap manusia, ucapan dan tindakannya, usahanya tergantung kalbunya. Maka oleh sebab itu, urusan kalbu ini begitu penting. Sehingga kalbu ini adalah mutiara. Nah, kita bertasawuf yang benar, tasawuf yang hakiki, yang bersumber di Quran dan Sunnah, tidak akan meninggalkan usaha kita. Jadi orang yang bertasawuf itu tambah rajin. Orang yang bertasawuf itu tambah cerdas. Orang yang bertasawuf itu tambah kreatif. Contoh, ada seorang mursyid namanya Syekh Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu, mursyid Thariqah Sazilia. Beliau Bapak Ibu sekalian, seorang sufi. Beliau mampu memanage perusahaan-perusahaan. Dengan kalbunya yang cerdas secara spiritual, mampu. Mampu manage usaha-usaha. Sampai beliau menjadi orang yang dikayakan oleh Allah. Konon kabarnya Bapak Ibu sekalian, itu di Mesir dulu ada kuda yang mahal sekali, saking bagusnya kuda itu sebagai kendaraan, sampai Raja Mesir pun gak kebeli. Maka Syekh Abu Hasan As-Sadillah yang mampu membeli seekor kuda itu. Saking kayanya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Satu waktu Bapak Ibu sekalian, Syekh Abu Hasan As-Sadili ini kalau berpakaiannya rapi, kalau berpakaiannya itu apa ya, yang bagus itu apa namanya? Kalau pakaian bagus apa namanya? Necis gitu ya. Kalau berpakaian tuh gak lucu, gak lusuh. Tapi berpakaian tuh yang mahal, yang bagus beliau pakai. Kendaraan pun yang bagus. Ditanyalah oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, bukankah engkau mengajarkan zuhud kepada kami, tapi engkau gak zuhud? Kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, mananya yang aku gak zuhud ini? Kata muridnya,
itu pakaian Tuan Guru itu pakaian yang mahal. Kendaraan yang engkau pakai Tuan Guru adalah yang mahal. Engkau berarti enggak zuhud. Syekh Abu Hasan Asadiri tersenyum, Bapak Ibu sekalian. Zuhud itu bukan miskin. Zuhud dalam ilmu tasawuf itu bukan meninggalkan usaha. Zuhud dalam ilmu tasawuf itu bukan meninggalkan dunia. Zuhud itu adalah mengosongkan kalbu dari dunia. Beda, jauh beda. Dunia tidak membuat gelap hatinya. Itulah zuhud. Jadi zuhud itu bukan harus fakir, bukan harus miskin, harus gak punya usaha. Zuhud itu adalah kalbu kita tidak terpengaruh, tidak terjebak oleh tipuan kesenangan duniawi. Perusahaan diminis dengan baik, tapi kalbunya terjaga. Nah inilah zuhudnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman zuhud kalbunya tidak terpedaya dengan kesenangan duniawi. Walaupun seorang raja, walaupun singgasananya sampai hari ini tidak akan pernah ada yang menandinginya, tapi kalbunya selalu bersama dengan Allah. Nah ini tasawuf yang benar. Tasawuf yang benar adalah kalbunya merasa bersama dengan Allah. Rizki yang Allah berikan, jabatan yang Allah berikan, dia genggam sebagai amanah, kepercayaan, titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertasawuf itu yang benar bukan meninggalkan dunia, bukan tidak berikhtiar, bukan harus fakir dan miskin, tapi zuhud. Salah satu ajaran ilmu tasawuf adalah kosong kalbu kita dari dunia, cukuplah kalbu kita dengan Allah. Ini orang yang paling bahagia kalau kalbu kita bersama Allah. Yang paling rugi Bapak Ibu sekalian, kalbunya bersama dunia, terus lihat dunia tuh wah, tapi dia gak punya dunia. Itu orang yang paling rugi dunia akhirat. Kalbunya sesak dengan dunia, kecintaan dengan dunia, tapi dunianya gak ada. Hanya hayalan saja. Itu orang yang paling apa? Paling rugi. Orang yang paling untung, Allah berikan kepercayaan, rezeki yang banyak, tapi kalbunya merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling bahagia dunia dan akhiratnya. Nah, jadi itulah bertasawuf. Bertasawuf yang benar, ya, pemahamannya dan amalnya adalah justru kalbunya merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan dunia tidak akan menjebak, membuat gelap kalbunya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan saya adalah ketika kalbu kita ditanya ridho atau tidak, pasti dipilihnya adalah yang baik-baik saja. Bagaimana cara kita bisa menerima yang buruk? Ini dalam banyak hal, baik dalam kita berdoa, harapan, dan lain-lain gitu. Kadang kecewa itu suka jadi pikiran. Misal kita punya harapan besar, ingin mendapatkan suatu pekerjaan yang baik, sudah 99%, tiba-tiba 1%-nya gagal. Nah itu bisa sampai kita barangkali lagi sholat kepikiran gitu. Nah ini bagaimana caranya, bahkan mungkin tipsnya seperti apa supaya kita bisa menerima yang namanya takdir yang tidak baik atau buruk gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan kalbu ini luar biasa. Kalau ngerawat wajah mah gampang. Ya ibu-ibu ngerawat wajah apa? Gampang. Ngaca, oh ini ada jerawatnya.
Kan kelihatan. Oh ini ada kotorannya. Tapi kolbu ini kan bukan sesuatu yang konkret, tapi abstrak. Gak bisa dipegang, gak bisa dilihat. Itu kolbu. Kalau kolbu seperti benda, gampang ngerawatnya. Kolbu ini sesuatu yang abstrak. Gak bisa dipegang, gak bisa dilihat. Nah, maka hadirlah ilmu tasawuf. Dua tipsnya. Yang pertama, doa kepada Allah. Nabi mengajarkan satu doa. Allahumma radini biqodoik. Segitu saja. Allahumma ya Allah, radini, ridokanlah aku biqodoik, dengan takdirmu. Nah, pertama doa kepada ya Allah. Allahumma ya Allah, radini biqodoik, ridokanlah kolbuku dengan takdir-takdirmu. Satu, berdoalah kepada Allah. Yang kedua, kita banyak muhasabah, evaluasi diri. Kita banyak merenung bahwa kita ini asalnya gak ada, sekarang ada. Allah lah yang memiliki kekuasaan mutlak mentakdirkan apa saja kepada hamba-hambanya. Tapi Allah satu sisi memiliki kekuasaan yang maha mutlak, tapi Allah tidak akan pernah berbuat zolim kepada hambanya. Itu pegang. Sampai Allah dalam hadis kudsi mengatakan, ya ibadi, inni haramtu al-zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan zolim kepada diriku. Bayangkan, Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak, tapi Allah mengatakan, aku haramkan zolim kepada diriku. Jadi Allah itu tidak akan pernah zolim. Kalau hati kita terbuka, tidak ada sifat dolim bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kalbunya terbuka. Tapi kalau disikapi dengan nafsu, Allah zolim ini. Saya dikasih sakit sekian tahun. Saya kok rugi, saya udah berusaha, berupaya. Tapi kok gagal? Pasti begitu. Karena hatinya belum terbuka. Hatinya masih dikuasai oleh nafsu. Maka sikap ridho ini adalah menjadi sumber dan pokok ajaran tasawuf. Jadi Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Inni qad ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Terusan dari hadis qudsi ini, aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, janganlah kalian saling menzalimi satu sama yang lain. Jadi ingat, Allah itu tidak akan pernah berbuat zalim. Yang berbuat banyak zalim siapa? Diri kita sendiri. Kita tahu Allah yang menjadikan kita, yang mengatur kita, tapi kita gak mau ibadah kepada Allah. Itu namanya zolim kepada diri sendiri. Kita sebagai hamba itu kewajibannya ibadah kepada Allah. Menerima terhadap takdir Allah. Ridho terhadap takdir Allah. Nah, ketiga, banyaklah berzikir. Berzikir kepada Allah supaya terasa agungnya Allah. Terasa sempurnanya Allah, terasa kekuasaan Allah, sekaligus merasa kita kerdil dan hinanya diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini terus kita lakukan, akan tumbuh dalam kalbu kita nanti sikap ridho terhadap takdir Allah. Jadi pertama berdoa kepada Allah, yang kedua banyak bertafakur dan mengevaluasi diri, ketiga banyaklah zikir mengagungkan Allah, sehingga kita akan tahu kesempurnaan Allah dan sekaligus lemah dan hinanya diri kita. Kita akan tahu hikmahnya. Kenapa Allah gagalkan? Oh, hikmahnya ini. Seandainya sukses, bisa jadi aku jadi orang sombong. Inilah yang misteri, yang gaib dalam kehidupan. Maka yakinlah kepada Allah yang mentakdirkan segala-galanya dan ridolah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Karena puncak daripada ilmu itu adalah tasawuf. Selain daripada ilmu-ilmu yang lain, yang saya mau tanyakan ialah, apakah ilmu tasawuf itu dengan kita berserah diri kepada Allah sama dengan ilmu hikmah? Hasil daripada kajian-kajian kita,
hasil pendekatan-pendekatan kita kepada Allah itu akan menimbulkan hikmah. Nah, ini saya yang mau tanya, saya apakah ilmu tasawuf ini dengan hikmah itu ada korelasinya? Makasih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diperdalam ini. Tadi dalam ilmu tasawuf itu dibagi dua. Ada bab usaha kita, kewajiban kita dalam menjalankan ilmu tasawuf. Seperti tadi menanamkan yang lima pokok. Wajib kita tanamkan yang lima sumber atau pokok ajaran tasawuf dalam kalbu kita. Nanti ada bab yang kedua namanya mawahib. Baru Allah ngasih. Jadi teorinya kita yang pergi menghadap kepada Allah, Allah menghadap kepada kita. Kita yang zikir kepada Allah, Allah akan zikir kepada kita. Kita yang datang kepada Allah, Allah akan menghampiri kita. Itu teori. Nah, nanti salah satu buah dari kita bertasawuf adalah Allah berikan hikmah. Al-Quran menyebutkan, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katiro wa mayazakaru illa ulul albab. Allah akan berikan hikmah. Hikmah itu apa? Ilmu yang halus, yang lembut, sehingga tersingkap rahasia. Itu hikmah. Apa sih hikmah dibalik saya sakit? Apa sih hikmah saya dikasih gagal? Apa sih hikmah saya misalnya tidak lulus ujian? Nanti Allah berikan hikmahnya. Hikmah itu sesuatu yang halus, menyingkap misteri rahasia-rahasia kegaiban. Di balik sebuah peristiwa, di situ ada hikmah-hikmahnya. Nah, jadi hikmah itu adalah balasan dari Allah. Anugerah dari Allah, karena kita mau menjalankan, memahami, dan mengamalkan ilmu tasawuf. Ya, jadi sangat berkorelasi tasawuf dengan hikmah itu adalah buah. Hikmah itu adalah bab mawahib, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah. Kita hamba yang rendah, yang hina, mari kita munajat kepada Allah. Di tempat ini dihadiri oleh para malaikat. Di mana para malaikat diperintahkan oleh Allah cari di muka bumi ini majelis-majelis yang membuat penduduknya zikir kepada Allah. Dengarkan permohonannya, maka Allah akan kabulkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengangkat kedua tangan kita, mari terlebih dahulu bersihkan kalbunya, hadapkan kalbunya kepada Allah. Allah tidak akan mendengar untaian kata-kata permohonan hambanya kalau kalbunya kotor, kalau kalbunya ragu kepada Allah, kalau kalbunya goplah lalai dari Allah. Maka oleh sebab itu hadapkan hati kita kepada Allah. Bangun makom ihsan dalam kalbu kita seolah-olah kita melihat Allah. Kalau belum bisa, rasakan bahwa Allah yang senantiasa mengawasi kalbu kita. Tidak ada satu detik pun tanpa pengawasan Allah. Bahkan di saat kita berdosa, Allah mengawasi kepada kita. Jamaah sekalian, waktu terus berjalan tanpa henti. Waktu tidak akan pernah mundur atau berhenti. Waktu terus berjalan. Sementara ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kandungan sang ibu, ditetapkan empat hal, salah satunya ajal kematian. Dan ajal kematian itu Allah rahasiakan dalam umur kita. Entah pada umur keberapa ajal kematian akan tiba. Nabi bersabda, al-istidadu lil maut qabla nusudiha. Persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau hati sudah terbuka, hari ini adalah persiapan dan pembekalan diri, karena hari esok adalah waktu kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Terus kita mempersiapkan diri. Coba lihat bekal-bekal kita, sholat kita sudah benar apa belum? Hati kita sudah khusyuk belum dari takbiratul ihram sampai salam? Atau hati kita masih bergulat dalam dunia? Inilah PR-PR besar kita, itulah yang akan menemani kita. Amalah yang akan menemani kita, bukan keluarga kita, bukan kendaraan kita, bukan rumah kita. Amal kita sendiri akan menemani kita di alam kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Periksa amal kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu angpusakum qobla antu asabu, hisablah, evaluasilah amal-amal kalian sebelum amal itu nanti dihisab di hadapan Allah. Jamaah sekalian, mari kita akan menghadapi yang disebut dengan fase kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut,
Setiap diri akan merasakan arti kematian. Ruh kita akan dikeluarkan dari jasad kita. Itulah inna lillah wa inna ilahi roji'un. Suami akan berpisah dengan istrinya. Orang tua akan berpisah dengan anak-anaknya. Pengusaha akan berpisah dengan perusahaan-perusahaannya. Pejabat akan berpisah dengan jabatannya. Tubuh kita akan terkujur selama-lamanya. Jadi jenazah yang akan dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Ruh kita yang akan menghadap kepada Allah. Kolbu kita yang menghadap kepada Allah. Sudahkan tertanam dalam kolbu kita mahabbah, kecintaan kepada Allah. Atau masih kecintaan dalam kolbu kita kepada dunia dan makhluk. Mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinin Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dhawikna ya dhal jalali wal ikram. Ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik. Bitajalliyatika bi'azamatika wa kibriya'ik. Kama dhawakta zalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Fi hadrati kudsikal a'la. Bika minka fika laka zawkon ilahiyan. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Betapa banyak kezoliman yang kami perbuat. Kezoliman yang diperbuat oleh mata kami melihat apa yang Engkau haramkan. Kezoliman yang diperbuat oleh mulut kami, kami gibah, fitnah, melukai perasaan orang lain. Ya Rabb, dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang kami terang-terangan. Dosa yang kami perbuat dari mulai balig sampai pagi hari ini, ya Rabb. Ya Rabb, Engkau jangan sisakan, ampuni semuanya, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami yang begitu banyak jasanya. Ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, merawat dengan susah payah. Ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan, memesantrenkan. Dan saat ini ada orang tua yang tidak bisa ditatap lagi wajahnya. Ya Rabb, betapa besar jasa mereka setelah kami kehilangan mereka. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosanya. Jadikan alam barjahnya raudatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, hidupkan hati kami selama-lamanya. Jangan jadikan hati kami hati yang mati dan keras. Supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran dengan ibadah dan taat yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kami bisa manfaatkan waktu-waktu kehidupan dunia yang akan menentukan nasib kami selama-lamanya. Kesempatan masih ada, jadikan kami hamba-hamba yang bisa bertobat kepada-Mu. Menyusul kekurangan di masa lalu. Kami bisa bergemar untuk beramal soleh yang ikhlas. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Esok atau lusa Engkau akan jemput kami. Tubuh kami akan terkujur selama-lamanya dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Jadikan kematian kami nanti kematian husnul khotimah. Mampuhkan lisan dan kalbu ini mengucapkan kalimah thayyibah. Kalimah la ilaha illallah. Jauhkan ya Rabb kematian kami nanti kematian su'ul khotimah. Kematian yang buruk. Kematian orang-orang yang lalai. Bahkan kematian orang-orang yang mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya goniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya. Kami butuh dengan karuniamu. Kami butuh dengan rizki-rizkimu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Engkau jadikan rizki yang berikan kepada kami menjadi bekal ibadah, sahabat ibadah kami, ya Rabb. Ya Rabb, jauhkan rezeki yang menjadi malapetaka bagi diri keluarga kami dari dunia sampai akhirat nanti. Rabbana hablana minas salihin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami anak cucu yang soleh. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, ada mereka yang mendoakan kami. Ada yang mendakwahkan, memakmurkan masjid, membaca Quran, memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, berikan hasanah dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah. Ya Rabb, satu saat kami akan masuki akhirat. Berikan hasanah akhirat kepada kami. Kumpulkan kami dari kubur menuju mahsyar tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, di hari pengadilan nanti mulut dikunci, tangan akan berbicara, kaki memberikan kesaksian. Jatuhkan di pengadilan akhirat nanti kami menjadi penghuni ahli surga. Kumpulkan kami dengan guru-guru kami. Kumpulkan kami dengan keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat kami. Ya Rabb, tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah, informasi insyaallah kajian Ahad Subuh bersama Habib Ges Asegab LCMA dengan judul Kitab Min Jawahir Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad.